Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam siri video pendek. Terlebih dahulu saya ingin meminta maaf sekiranya video pendek yang saya buat ini menyinggung mana-mana pihak. But you must think positive kerana video pendek yang saya buat ini adalah video upgrade ilmu. Nama saya Fidaus dan saya sayangkan Tune Excel. Berumur 30 tahun, pelajaran biasa-biasa je. Izinkan saya berkongsi sedikit kisah hidup dan pandangan kerana mungkin banyak kaitannya dengan keadaan kita pada ketika ini. Sewaktu bergelar penjual top up dahulu, saya sering terbayang-bayang apakah kehidupan saya boleh di-upgrade pada masa depan. Sudah tentu indah bukan? Kerana dengan income besar yang bakal saya perolehi, saya dapat merancang masa depan saya dengan lebih teratur dan menolong orang lain dengan adanya Tune Excel. Realiti orang bekerja rupanya kena bijak mengambil peluang. Banyak kelebihan yang Tune Excel berikan, cuma kita yang harus bijak berfikir. Realitinya, berbekalkan gaji ahli Tune Excel sekarang, membeli rumah merupakan peluang keemasan. Kerana banyak pangsapuri dan rumah-rumah di KL kosong tidak berpenghuni. Ya, bukanlah saya tidak bersyukur dan saya bukanlah seorang yang mudah berputus asa. Saya sentiasa mencari peluang menambah pendapatan. Namun, ia bukanlah mudah jika kita terikat dengan pekerjaan. Tetapi, keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang membuatkan saya tersentak. Sesuatu harus dilakukan. Apabila saya berazam untuk memberitahu orang lain tentang kelebihan SIM card Tune Excel ini, inilah peluang saya. Suarakan luahan hati generasi yang bijak berfikir dan tahu mengambil kesempatan. Saya tahu saya tidak bersendirian. Kerana ramai kawan-kawan saya turut meraihnya. Kami sudah nampak peluang masa depan saya dan ahli Tune Excel Melayu dan Bumi Putera di negara ini masih ada. Terus terang saya katakan, kami anak-anak Melayu sebenarnya menanti-nantikan peluang sebegini. Kerana apa yang lebih penting bagi kami adalah isu survival. We are the future of Malaysia. Saya sering bertanya-tanya, jika orang yang tidak berpendidikan tinggi seperti saya boleh berfikir sebegini, apakah harapan rakyat Malaysia yang lain? Pada hari ini dan menjelang jelajah saya tidak lama lagi, saya tekankan kepada orang yang belum join program ini agar jangan berlengah lagi. Untuk kita sama-sama gunakan kelebihan SIM card Tune Excel ini, saya percaya anda perlukan sahabat dan pemimpin yang bijak. Sebagai seorang Melayu beragama Islam, saya yakin dan percaya bahawa rezeki itu di tangan Allah. Saya akan terus hidup dan berikhtiar dan kawan-kawan yang lain tak akan berputus asa. Dan kami sentiasa berdoa agar negara ini akan terus maju dan dikurniakan pemimpin amanah dan bertanggungjawab kepada mereka yang berada di luar sana. Inilah angin perubahan yang perlu kita ambil peluang untuk melangkah ke era wawasan 2020. Sebagaimana yang kita cita-citakan, kita lakukannya bersama-sama. Sekali lagi, nama saya Muhammad Fidaus dan saya sayangkan Tune Excel. Sekian.